Pemirsa, Polres Pandeglang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pandeglang memusnahkan sebanyak 1.125 botol minuman keras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan di Pancaniti Alun-Alun Pandeglang. Polres Pandeglang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Pandeglang memusnahkan sebanyak 1.125 botol minuman keras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan di Pancaniti Alun-Alun Pandeglang. Kapolres Pandeglang AKBP Belni Warlansyah melalui Kabag Ops Polres Pandeglang Kompol Yogi Ruzandi menyatakan, ribuan botol miras yang dimusnahkan ini merupakan gabungan dari beberapa instansi selama kegiatan operasi Pekat Maung Bina Kusuma yang dilakukan selama 3 bulan kemarin. Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bukti komitmen Kabupaten Pandeglang dalam mencegah peredaran miras di Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Madu TV, Mawar Tagar.